Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah inspirasi sore. Nah, di kesempatan video kali ini kita memberikan pengalaman tentang speaker middle kita. Banyak orang yang gumun kepada middle yang kita pakai ya. Mas, middle-nya lantang, Mas. Mas, middle-nya bisa centang-centong, Mas. Nah, ini kita bongkar ini, Lur. Menggunakan middle corong. Nah, modelnya seperti ini, Lur. Nah, ini ada dua andang. Yang dua ini nanti di andang yang satu, yang ini di andang yang kedua. Ini 10 in Twitter. 10 in Twitter. Sana juga sama, Lur. 10 Twitter. Nah, grillnya kita menggunakan grill yang Hotak. Ini kalau bahasa Amerikanya Hotak, tapi kalau bahasa Jepangnya Hotak. Kalau bahasa Indonesianya kotak. Bahasa Jawane kubus. Jadi lebih mewah Lur, kesannya lebih elegan menggunakan grill yang Hotak. Itu Lur ceritanya. Nah, ini 10 in menggunakan 10 in asli 10 300. Nah, ini sama ya. 10 300. Nah, untuk Twitternya menggunakan yang D44. Nah, Twitter yang biasa. Namun ini corong Twitternya model harmonika Lur, jadi suaranya lebih lantang harmonika. Jadi kalau kita memang masih percaya dengan statement jika ingin suara lebih keras, maka boxnya harus dimodifikasi sedemikian rupa seperti suara horn. Nah, ini nyontong nih Lur, nyontong seperti itu. Kenapa yang bawah menggunakan yang strip, yang atas menggunakan yang rudal? Karena beda suaranya Lur. Yang strip itu suaranya lebih real itu. Tapi kalau yang rudal itu suaranya lebih cetong-cetong. Kalau dikasih rudal semua, maka suaranya akan dominan cetong-cetong-cetong gitu. Jadi kurang pas menurut kami. Setelah kita riset, yang pas yang atas cetong, yang bawah natural. Natural tapi lebih keras dibanding yang tanpa corong. Begitu Lur. Nah, ini kita akan gabungkan dengan yang gajahan itu Lur. Nah, ini ketebalannya ini sama ini Lur seperti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dari Inisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dengan Kang Soleh di sini. Di video kali ini kita masih persiapan untuk pembuatan paket sound system yang kemarin menggunakan box gajahan. Nah, biasanya box gajahan itu menggunakan corong middle ya, seperti ini Lur ya. Ini lagi kita proses pembuatan paket sound system untuk sound hajatan menggunakan box gajahan. Nah, ini adalah pemasangan corongnya. Corongnya menggunakan panci ya, bagian belakangnya ini ditambahin panci untuk menjadikan sistem vakum atau tanpa lubang angin supaya suaranya tambah tong 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 tong
tung 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 dilang tak tung. Nah, seperti itu ya lur ya. Nah, ini kita pasang juga pelontar atau pasang juga corongnya. Corongnya ada yang menggunakan peluru, ada juga yang menggunakan strip. Jadi kita kombinasi saja. Kenapa? Karena kalau semuanya menggunakan pelontar, menggunakan peluru, menggunakan rudal yang model bulat kayak gini, itu suaranya terlalu banyak dominan di centong-centongnya. Di tong-tong-tong, tung-tung-tung-tung, kayak kentongan kayak gitu. Nah, kita kombinasikan yang strip supaya apa? Suaranya lebih natural kali yang menggunakan strip. Dalam satu andangnya, dalam satu tumpuknya, nantinya kita akan menggunakan corongnya 4 ya. Yang 2 itu strip, yang 2 menggunakan rudal pelontar. Terus twitternya menggunakan 2 ya dalam satu tumpuk. Nantikan saja nanti formasinya seperti apa ya. Nah, ini adalah pemasangan komponen speaker 10 in buat middle corongnya. Menggunakan komponen asli 10300 ya. Nah, ini adalah speakernya. Untuk yang low-nya 15 in gajahannya itu menggunakan 15 in voice coil 4 in ya. Untuk subwoofernya menggunakan Nogosari 18 in menggunakan PD 18800. Nah, ini ada pemasangan corong, agak sulit ya. Pemasangan bautnya, mengepaskan antara panci di bagian belakang sama corong di bagian depan. Ada tambahan komponen speaker di tengah. Nah, itu agak susah ya pemasangannya. Harus sabar. Harus dibor lagi, dibor dan dilubangi bautnya lebih gede lagi. Nanti setelah itu kita ring tentunya ya, supaya tidak oblong mata kepala bautnya. Nah, ini seperti ini lur ya. Kalau sudah kita pasangin pancinya tampak belakang. Nah, seperti ini. Nah, kalau tampak dalamnya. Jadi kalau sound menggunakan model corong seperti ini, justru komponen speakernya tidak mudah kebakar ya, walaupun magnetnya so pasti panas ya karena terungkup di dalam panci. Namun dengan menggunakan corong, dengan ada tambahan corong di bagian depan dan panci di bagian belakang, modulasi gain dari power itu tidak usah terlalu kencang, tapi hasilnya sudah kencang. Hasilnya sudah memenuhi ruang acara, sudah mengcover ruang acara, sudah bisa terlempar jauh walaupun volumenya kecil. Itu ya lur. Kalau volumenya terlalu besar, nanti akan mengalahkan subwoofernya dan hasilnya tidak seimbang. Kenapa? Kalau middle terlalu kencang, bassnya kurang, itu tidak seimbang ya dulur. Jadi hasilnya kurang maksimal seperti itu. Nah, kalau mengeset sound system itu suaranya harus imbang ya, antara mid, high, low dan subnya. Oke ya lur ya. Tetap dukung channel ini dengan cara di like video ini ya, di subscribe, komen juga kita langsung balas ya. Nah, ini lur tampilannya. Yang bawah menggunakan strip, yang atas menggunakan pelontar rudal ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti bagian atasnya kita pasangin corong twitternya. Corong twitternya menggunakan sistem yang model baru ya, yang model harmonika punya. Nah, nanti reviewnya di akhir video. Setelah jadinya kita akan perlihatkan ya. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti setelah itu kita pasang grill ya, supaya apa? Supaya tampak mewah. Grillnya juga menggunakan grill yang kotak ya. Nah, ini subwoofernya menggunakan Nogosari 1880.
Nah, untuk komponen speaker 10 innya menggunakan Asle 10300 voice coil 3 in. Untuk driver tweeternya nanti akan menggunakan Vitavo ya, Vitavo yang 300 watt. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita akan cek sound ya. Nah, ini bagian low-nya menggunakan box gajahan ya. Ini double 15 in untuk speakernya, mereknya ZG Pro, voice coilnya 4 in. Nah, ini ada dua ya, seperti ini tampilannya. Langsung saja kita langsung review hasil akhirnya. Pengumuman-pengumuman kepada dulur-dulur yang ingin merakit paket sound system, monggo langsung di WA saja. Kita bisa membuat sound system, sistemnya custom ya. Jadi mau pilih skema box yang model apa, kita manut. Kalau misalkan kita diminta untuk memberikan saran-saran sesuai pengalaman kami, kami juga siap. Kita biasa mengirim produk-produk dari CNS Audio ini ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar pulau juga kita bisa. Tentunya dengan harga murah ya, Lur. Nah, ini Lur, posisi udah jadi seperti ini, tinggal grill depan ya. Apa? Segolongin. Golongin Lur. 10 pesan. Loro. Terima kasih telah klik video ini, like and subscribe-nya ya Lur, sekarang ya, karena like and subscribe itu gratis. Sebelum mulai videonya, kami mau menawarkan produk high quality yaitu Travo Donut. Monggo langsung di order saja, nomor WA-nya ada di pojok atas, bisa kirim ke...